Malut. Oke okay. Tidak mau pulang ini, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitrianti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah di video kali ini aku share masih di dalam persiapan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi ini aku sebelum menjemput anak-anak pulang sekolah, aku sempetin buat mampir ke mall terdekat sekolah anak ya. Kebetulan mall ini gak jauh dari sekolah anakku. Karena masih ada waktu, jadi ini aku sempetin buat mampir sebentar. Ke... Tadi awalnya aku kesini itu pengen beliin kakak Gali celana panjang. Cuman karena aku inget kemarin itu sempat kakak Gali bilang pengen ikut juga belanja untuk pilih-pilih. Jadinya pas nyampe sini aku jadi berubah pikiran ya. Aku jadi beli celana pendek buat kakak Gali dan pak suami. Walaupun sebetulnya celana pendek itu kan bukan dipakai buat ngadepin orang banyak ya di hari raya <t> <tiveksi> Tapi aku ngerasa perlu aja celana pendek ini Karena memang celana pendek kakak gali sudah ada yang kekecilan Ini harga promonya ada yang Rp 100 ribu dapat 2 dan ada yang beli 3 130 ribu Nah aku ambil yang Rp 100 ribu dapat 2 ya bahannya ini tebal dan lembut terus juga awet ya karena udah pernah juga beli celana pendek di sini aku langsung beli 4 untuk kakak gali 2 dan untuk pak suami 2 jadi total belanjanya ini Rp ribu rupiah ya dan udah beberapa hari yang lalu aku itu ngajakin pak suami buat ke mall ya bukan di ramayana sini kebetulan di tempat tinggal kami itu ada dua mall ya satunya city mall dan satunya ini adalah ramayana jadi nanti videonya ini bakal aku sambung di hari berikutnya pas kami udah ke mall atau ke city mall ya untuk belanja keperluan pakaian lebaran secara offline oke okay, baiklah nah ini udah mau pembayaran dan lanjut ini videonya aku sambung pas aku lagi ngejemput anak-anak pulang sekolah tadi aku udah jemput kakak gali jadi ini langsung ngejemput adik gina ya karena selisih pulang sekolahnya itu nggak terlalu jauh berbeda jamnya di hari jumat ini kakak gali pulang jam 10 sementara adik gina itu pulang jam 10.30 nah ini pas lagi nungguin lumayan lama juga ya sekitar 20 menitan dan cuacanya kalau di sini itu selama bulan Ramadan itu rata-rata panas banget. Paling ada hujan tapi hujannya itu menjelang isak ya atau habis maghriban gitu. Dan hujannya itu juga nggak begitu lama ya dan nggak begitu deras. Nah ini ada Gina udah keluar dari kelasnya jadi sekarang aku lanjutin videonya pas udah nyampe rumah. Nah ini adalah celana pendek yang tadi aku belanja ya di Ramayana pokoknya jangan heran kenapa ini belinya celana pendek karena aku itu kalau menjelang hari raya pokoknya belanja pakaian yang dibutuhkan ya lanjut seperti biasa ini aku share aktivitas menjelang sore hari yaitu menyiapkan menu berbuka puasa nah kali ini aku mau masak cumi saus tiram untuk bumbunya, ini aku pakai bawang putih, bawang merah, kemudian ada merica bubuk dan cabai yang diiris-iris aja. Terus jangan lupa pakai jahe juga supaya bau amis dari cuminya itu bisa hilang. Nah tadi itu aku kelupaan untuk keluarin cuminya dari freezer, jadi pas aku mau masak ini itu belum begitu cair ya, jadi masih agak sedikit beku makanya ini jangan heran pas udah dikuali itu masih cuminya agak menyatu ya satu sama lain ini aku udah tambahin dengan saus tiram dan sesekali itu wajannya ini aku tutup supaya cuminya cepat matang nah tadi aku udah tambahin garam juga kemudian aku kasih sedikit kecap manis ya ini aku aduk-aduk sebentar sambil aku agak pisah-pisahin gitu ya cumi yang masih bersatu. <laughs> Karena memang aku itu tadi sempat bingung ya mau masak apa. Makanya aku agak sedikit terlambat ngeluari cuminya dari dalam freezer. Oke, nah ini udah berpisah ya untuk cuminya. Nggak lagi lengket satu sama lain. Ini pas aku udah tambahin kecap. Terus ditutup sebentar supaya cuminya ini benar-benar matang. Alhamdulillah ini cumi saus tiramnya udah matang Tapi tadi ada beberapa cumi yang aku tinggalkan untuk aku goreng Karena adik Gina pengen cumi goreng aja ya tanpa ditepung juga Pokoknya cuma dikasih jeruk nipis sama garam aja terus digoreng Dan ini cumi gorengnya juga udah matang Jadi aku tinggal ngangkat aja Tadi aku taburi sedikit tepung ya pada minyak gorengnya Supaya cuminya ini nggak meletus-letus Oke lanjut, nah untuk sambelnya, ini aku mau masak sambel telur orak-arik yang dicampur dengan terong ya. Kebetulan ada stok sisa 1 buah terong di kulkas, jadi nggak banyak sisanya. Jadi ya udah aku campur aja sama telur orak-arik supaya lebih banyak jadi sambelnya. Terus juga untuk cabai bawang yang udah aku chopper gitu ya, kemudian udah ditumis, itu juga tinggal sedikit, jadinya ini aku campur dengan bawang iris, sama cabai iris karena aku pakai stok sambal bawang yang ada di kulkas yang tinggal sedikit jadi nanggung kayaknya ya kalau misalnya mau ngecoper lagi cabai bawang juga sedikit ya nah ini kemudian untuk bawang dan cabai yang tadi udah aku tumis itu aku pinggirin aja terus untuk telurnya itu aku orak arik di sebelahnya jadi nggak aku main angkat gitu ya karena kayaknya biar simple aja masaknya Oke, nah untuk telurnya tadi udah diorak-arik udah mateng, baru aku tambahkan bumbu kayak gula, kemudian garam. Terus diaduk-aduk sampai telurnya ini benar-benar matang. Terus untuk perbumbuannya cabai bawangnya itu juga benar-benar udah matang ya, udah kering gitu. Nah, ini baru aku masukkan terong yang udah digoreng juga yang kata aku tadi stoknya tinggal satu biji di kulkas. Alhamdulillah untuk sambal terong dicampur telur orak ariknya udah mateng jadi aku manfaatin aja ya pokoknya stok yang ada di kulkas karena memang aku belum ke pasar untuk belanja sayuran ini aku persingkat aja ya untuk masak menu berbukanya jadi menu berbuka hari ini itu ada es sirup marjan dan dicampur dengan nata de coco itu nata de kukunya ada di bagian bawah ya Terus ada juga tadi yang pempek, terus ini ada kolak pisang, ada cumi saus tiram, kemudian itu ada sebagian udang tempura yang digoreng sama sambal. Nah ini kebetulan ada eh, nasi kotak ya, Pak Suami dapet, dari tempat yasinan dan buah-buahannya ada kurma, kemudian ada juga rambutan. Terus yang gak ketinggalan itu tadi di toples ada kerupuk. Oke, okay, baiklah. Nah, ini videonya aku lanjutin dengan aktivitas di hari berikutnya, ya. Waktu belanja ke City Mall untuk belanja keperluan Lebaran lagi. Nah, bisa dilihat ini di lantai dasar City Mall udah banyak banget yang namanya bazar sel, mulai dari 50% sampai 70%. Cuman, aku nggak mampir ke sini ya, karena langsung aja ke tempat tujuan. Karena ini pas berangkat ke City Mallnya udah jam 4 sore. Terus juga tadi sempat mampir juga ke tempat makan lesehan untuk pesan nanti berbuka ya supaya nanti pas waktunya berbuka itu nggak nungguin lama. Nah ini aku langsung aja ke toko bu Cherry untuk cari sendal adik Gina sama sendal aku ya karena di sini kayaknya tempat satu-satunya ya untuk produk kualitas sendal yang aku suka. Walaupun sebetulnya modelnya itu nggak terlalu sering update ya nah ini juga aku ambil aja langsung sendal adik Gina ini juga ukurannya udah pada enggak lengkap lagi ya stoknya sebenarnya bisa sih order di Shopee juga karena ada juga bu ya di Shopee dan untuk harga diskonnya juga sama cuman ya karena ini udah mendekati hari raya jadi lebih baik yang offline aja nah aku ambil sendal yang ini cuman ambil warna coklat tua Sementara dek Gina ambil sendalnya tadi ya, itu harganya pokoknya diskon. Jadi untuk sendal aku sama sendal adek Gina itu totalnya sekitar 350 ribuan. Oke okay, lanjut, nah ini aku udah di lantai satu. Sementara Pak Suami sama Kakak Gali tadi udah duluan ke lantai satu untuk cari baju sama celana mereka. Jadi ini kami memang super cepat ya tercepat belanjanya tadi juga di toko sepatu itu lumayan agak lama sih karena nyari ukurannya juga ya akhirnya adik Gina ambil baju yang ini karena memang warna oranye itu belum ada ya dan itu harganya diskon juga dari harga 700 ribu pokoknya jadi sekitar harganya mendekati 200 ribuan ya nah lanjut ini videonya nggak aku ambil semua pada saat belanja pokoknya ini aku pas udah belanja roti udah selesai belanja pakaiannya karena memang nggak fokus untuk ngevideoin kakak gali sama pak suami ya sementara aku itu belum dapat baju karena ini udah hampir pukul 6 dan waktunya itu udah mendekati berbuka jadi tadi itu agak lama waktu nyariin pakaian kakak gali ya sama celananya nah ini kami udah di tempat makan tempat lesehan seperti biasa pesan menu ayam bakar dan untuk belanjaannya nanti bakal aku review pada saat sampai di rumah ya jadi aku minta maaf kalau video saat di mall itu tadi nggak ke video semuanya karena beneran aku nggak konsentrasi untuk ngambil videonya cuman ini pas sudah nyampe rumah aku sempet review ya ini untuk sendal aku dan sendal adik Gina. Jadi aku ambil yang warna coklat tua seperti yang aku bilang tadi. Ini sendal adik Gina yang warna pink karena adanya untuk ukuran kaki adik Gina ya tinggal yang warna pink dan model itu ya. Pokoknya sekarang itu modal diskon ya alias modis. Yang penting yang dibeli itu memang benar-benar berguna terus juga uh, pas di kantong ya. Selanjutnya ini aku bongkar untuk pakaian yang dibeli oleh kakak Gali. Ada celana hitam lepis. Nah ini dia. Ini juga diskon. Pokoknya jadinya harganya sekitar hampir 300 ribuan ya. Dari harga normal 600 ribuan kalau nggak salah. Selanjutnya ini baju adek Gina yang tadi sempat aku review. Harga normalnya 600 ribuan. Diskon 70 dan lanjut, Pak Suami sama Kakak Gali ambil baju kaos yang juga ada promo diskon beli 2 gratis 1. Nah, harga normal satu baju kaos ini 160 ribuan. Jadi, tiga baju kaos ini, kalau di rata-rata itu satu baju kaos, jadi harganya 100 ribu lebih sedikit ya. Dengan merek yang berbeda, Pak Suami sama Kakak Gali juga ambil baju kaos yang lain. Yang harganya juga sama ya, promonya beli 2 gratis 1, jadi kisaran harga satu baju kaosnya itu 100 ribuan, jadi 6 baju kaos ya untuk mereka. Karena ukuran pakaian kakak gali sama pak suami itu kan sama, jadi kadang mereka saling pakai gitu ya untuk bajunya. Oke lanjut, nah ini kakak gali ngambil baju sweater yang lengan panjang warna biru dongker ini juga promo harganya 20% diskonnya ya karena ngambilnya satu tapi kalau beli dua sweaternya ini promonya jadi beli dua gratis satu cuma karena pak suami nggak suka baju sweater jadinya beli satu aja ya dan ini itu aku belum beli baju di mall adik Gina juga baru satu ya beli di mall kemudian pak suami juga belum beli celananya insya Allah nanti bakal ada next belanja lagi pakaian di part kedua Nah, kiranya bongkar belanjaan baju lebaran secara offline ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.